Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak bersyukur dan tak berapa hari lagi kita akan masuk hari-hari yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana amal soleh, tidak ada amal soleh yang dilakukan pada hari-hari lain lebih Allah suka daripada hari 10 awal Zulhijjah. Jadi tahun kita pakat dengar lah, hari gapo? Nak kau jatuh hari gapo ni? Hari tak, hari Jumaat lah. Hari Jumaat kau. Hari Jumaat kau, hari Sabtu. Hari Sabtu. Eh? Sabtu selagi ni lah ni. 47. Ha, 47, jadi kalau tengok nampak kau, 48 lah. Gitu. 48 Mithuna. Ha, jadi hari hari Sabtu gitu ya lah. Nah, hari Sabtu. Masuk dah. InsyaAllah malam ni satu tajuk tu, tajuk kita pakat tahu belakang dah. Ya, tajuk ni sebenarnya dia panggil asalnya dengan nama Inggeris. All eyes, dia panggil. All eyes on Rafah. Maknanya seluruh mata atas dunia ni pakak gi tilik tengok, jangan kelik mata pun kena gi tengok kepada Rafah. Saita tuk duang cap cong payang Rafah. Ha, kullul uyun ala Rafah. Setiap mata memandang Rafah, ataupun setiap mata mesti menoleh. Menoleh maknanya tengok, memantau. Buat satu bahasa dia, bahasa memantau maknanya giduk kena perhati, cong. Jangan gi duduk buat jadi galik. Kena tengok mata kita ni supaya dengan gapo. Tengok anak kita duk main pisah dah. Tengok anak kita duk main benda-benda dekat-dekat dengan benda-benda tu, nak video main tapi kata bahaya. Jadi kita, mata kita tak boleh nak tengok lain, kena tengok dia. Takut jadi direboh, disuku, dijatuh, kena luka-luka ke apa semua. Maknanya dicong kepada mata anak kita. Jadi learning tu timbul satu, dia panggil hashtag. Hashtag ni hak timbul kokuam perkataan dalam Facebook lah. Orang duduk main Facebook lah. Kalau kita tak main Facebook tak tahu nak buat lagu mana. Tapi dia ada dalam YouTube, dalam apa, dalam Facebook, dalam TikTok. Nah, macam-macam dalam apa dia, WhatsApp, apa semua itulah. Dia panggil si social lah. Dengan si social learning tu, kelimoh ni kelimoh yang paling laris sekali dengan masa learning. Dia panggil dengan bahasa Inggeris lah. All eyes on Rafah. Bahasa Inggeris ni baru dalam 3-4 hari baru ni. 3-4 hari baru ni dia mula tulis perkataan ni. Duduk dalam masa 2 hari, 3 hari tu 40-50 juta dah naik. Orang pakak buat semua, maknanya setiap dunia ni 40-50 juta sekaligus. Jadi hari ni tu mungkin sampai ke beratus juta lebih dah lah. Jadi nak ayat kata setiap dunia learning tu pakak duduk setuju dengan kelimah ni. Maknanya setiap orang ni kena perhati, jangan duk kelik terhadap apa yang berlaku di Rafah. Ini hak asalnya dia panggil bahagia ni, bahagia kesihatan hak fai satara suk hak di Gaza. Duduk mikir dia buat hashtag hak ni lah. Dia tulis all eyes on Rafah ni, lepas tu dia tulis gambar kemoh nuh penuh dalam gambar kemoh. Masya-Allah kemoh ni alhamdulillah kita boleh buat kemah juga dalam 10 buah gambar saya duduk buah dalam pet ni. Kita boleh buat kemah 10 buah lah. Dan insyaAllah hari Jumaat ni saya nak pergi semula pula, kerana duit tu kita pergi sebulan baru ni ambil habis sejuta lebih buat pergi. Jadi hak daripada sejuta ni dia mau buat kemah ya. Dia mau buat kemah 10 buah dalam sekitar 200 ribu. Patut lebih pada tu dia mau buat makan ni. Hak tu hak nak lagi buat makan ni. Tapi sebahagiannya dia mau buat kemoh dah lah.
buat di Jabalia. Tempat tak ada acu lagi, acu dah tapi tak kena kemah kita buat ni. Di atas atas berita mari alhamdulillah. Jadi maknanya setiap setiap mata menoleh ke arah Rafah. Bapa akan lari-lari mari sub pagar lah ni. Tu dia sub pagar. Jadi semua lah ni tu hak kata kelimah ni siapa ko orang Kristian, orang Eropa, nah orang gapo hak tak ada agama, orang suka nak kila, nak sedeng gapo semua orang-orang yang ternama gapo semua tu pakak-pakak guna kelimah ni belaka. Dan tu ya hak tu dalam dalam dunia lah, dunia global, dunia sosial ni. Lah ni ya dunia ada dua tiga lah ni dunia. Nah bagi setiap-setiap orang kita kena widel lah dunia hak ni. Dunia kita tak apalah nak pagi dunia kita. Nak pagi rumah sejik misalnya sekolah anak dalam rumah, itu dunia kita. Tapi dunia hak lah ni dunia sosial. Dunia sosial ni kah duduk dalam rumah tapi kita boleh saing habis stay dunia, okey. Itu hak dengan melalui hak lah ni. Jadi apa dia hashtag hak ni itu paling paling diminati oleh warga dunia sekarang lah ni. Semua bangsa, semua bahasa. Haning dia panggil qadarullah wa ma syaa fa'al wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. 200 hari lebih dah yang demo ni mari duduk nak usaha nak nak menamatkan riwayat hidup orang Ghazah. Nah, tu boleh ni nak kambuh. Nah, nak kambuh orang Ghazah semua, lepas tu nak katuk berita. Nah, tu boleh. Pit kau katuk. Zalim kejar sara mana pun tak buat tubik berita kekejaman. Tak buat tubik. Siapa kita sendiri pun dia dia pergi duk bunuh orang. Dia pergi duk bakar rumah orang. Nah, hidup bong anak-anak gapo semua lah ni tu siapa ke mati tu 40 ribu lebih lah. Dah sakit beratus. Dah rumah tu 200 ribu lebih. Dekat-dekat dengan 90% lah rumah di Ghazah tu hancur bu. 90%. Maknanya ada 40. Tak sampai 40% hak boleh pakai lagi. Setara tu dia kerja mari 200 hari ni, lepas tu dia nak payam klub kau, pokpit kau, katuk berita ni. Dalil kata dia katuk ni, kita nak tunjuk keburukan dia tak boleh. Kalau kita ambil gambar-gambar hok pasal jenis anak-anak duk darah ke apa semua, setelah dia main tuan. Pap, main maksum dia tu. Hai lop duan. Kalau kita duk kacau lagi, dia panggil peliu. Facebook kita je katuk dia. Nak bongkar hok dia buat jahat pun tak boleh juga. Siapa tangan tu? Sebab tu tak ada. Dalam kita duk turut cong mana, cong nari siya ni ke? Tak. Super dengan tak berlaku gapo, sebab khabar tak ada oyak gapo pun. Nah, dia tak ada oyak gapo. Oyak pun oyak pasal jenis kerencai gitulah. Tak ada jadi besar dah. Satu sumber berita learning hak tepat, hak beramanah, ada canjaban tangsi. So ya lah ni hak ada. Gapo? Al Jazeera. Tu ya. Nah, pok kita. Pok kita tak ada ke Al Jazeera, dia tak ada bahasa Melayu. Tahu nak akal lagu mana? Ada Inggeris, ada Arab, ada bahasa-bahasa lain, ada. Tapi bahasa Melayu, tak ada lagi. Tak ada. Indonesia pun tak buat lagi bahasa. Itu jadi kita tak boleh makan. Tapi, nak kata, kalau pensi pandai usaha tu, pelajar-pelajar tu boleh dah lah ni. Nah, dia ambil berita, hak dalam Facebook apa semua tu, ambil tu, lepas tu dia boleh terjemah. Nah, translate, boleh selalu dah. Tapi kena usaha banyak sikit lah. Nah, berita lain bahawa belakang juga. Katalah negeri Arab sendiri, negeri Arab bahawa belawak belakang. Cerita apa dia berita demo tu adalah untuk nak sokong puak-puak Israel belakang. Hak Jazeera ni ada masih lagi. Maknanya kita boleh apa dia yakin dengan apa dia niat puak demo tu betul sungguh. Nak nam sena kau ti tuk tang. Hak lain terutama nama Al-Arabiyah. Ha, ingat malak tu Al-Arabiyah. Al-Arabiyah saya royak 10 tahun dulu dah. Al-Arabiyah ni dia panggil Al-Ibriyah.
Orang Arab dia panggil Al-Ibriyah. Gapo Ibriyah? Cong Ibri. Ibriyah ni cong Yahudi dah. Nama Arabiyah tapi orang Arab panggil Ibriyah. Allah, tak ada sungguh, tak ada lah sungguh. Dok negara Arab kita ni. Nah, tua-tua pun orang kacak Arab ha? Tapi gi duduk jadi lidah resmi nak bung, apa dia nak waktu bik berita untuk nak sokong balik demo, bukan kata nak oyak bukan hak-hak demo dah. La ilaha illallah, la hawla wala quwata illa billah. Nah, siapa kata ada setengah ulama tu ya kata kalau Bani Quraizah pada masa Nabi dulu duduk di Madinah dah ada lah ni. Oh, dia kata dia kena beri hadiah kepada Al-Arabiyah ni. Dia kena sanab senun, dia kena support, dia kena dana, dia panggil apa dana? Hai ngup praman, beri kepada cong Al-Arabiyah. Itu dia dah. Kita tak sah tengok tu. Saya secara pribadi pun 10 tahun tengok lagu tu lah. Tak ada duduk jadi sungguh dah. Kita duduk tengok sungguhnya, Al-Jazirah satu, ada dah. Buka dah, dunia cidik dah. Tahu dah. Gapo saja. Tu dia. Ha duk tengok hak lain kau jadi kau bodoh kan. Duk baca surat khabar Thairat di sini ndak sok bodoh. Kau bodoh. Ya tak nampak dunia lain hak duduk berlaku. Ha tu hak berlaku. Sebab tu orang Sial ni, tu orang Sial banyak ke Chow Thai ke apa semuanya dia panggil sepik dia tu. Tak nampak luah. Karena dia makan sekadar hak Thairat di sini tu duk wi. Orang kita ni, tempat kita dalam tiga wilayah ni, dia ada dengar banyak, dia boleh kecek. Dengar kecek Malaysia tak kerti, dia dengar bahasa Malaysia kerti. Itu dia boleh ada panggil ada peluang untuk dia nak cari berita-berita kot lain. Tapi kalau dia mau lain, orang-orang buzar ke apa semua, dia tak ada. Sebab tu dia kelangklai dalam berita dia. Dia yakin kata dia tu betul. Padahal tak betul. Nah, itu dia dah. Jadi hikmah lagu mana? Dia nak susuk berita ni tapi tiba-tiba tubik kelimah ni. Tubik all eyes on Rafah. Bukan orang Islam saja sekarang ni di ibu-ibu kota negeri di Eropah duduk belarak tak berhenti lagi. Nah, universiti-universiti di Amerika 70 sampai ke beratus lebih. Peratuang besar-besar. Tu dia. Jadi nak ayat kata kalaulah qadarullah masyafa'al. Kita ada ayat kata la qadarullah lah. Kalau misalnya Rafah ni, Gazah ni mati berlaku, tapi tak mungkin berlaku. Maka kalau berlaku mati sungguh, dia mati supaya dengan ashabul ukhdud tu. Mati dia supaya dengan ashabul ukhdud. Mati dia supaya dengan gulam. Gulam mati seorang, nah, orang ashabul ukhdud siapa yang masuk Islam? Dengan sebab gulam tu seorang. Kita dengar dah tu, ashabul ukhdud dah. Duk dengar semua dah cerita ni. Nah, kerana pecah dah raja pecah dah kata budak ni duduk jadi mengaruk ni duduk gida ajar rakyat aku suruh berimeh kepada Tuhan dia tak ada berimeh pada aku. Lalu tu buat putusan kak sing kata kena bunuh gulam budak sat ni gulam makna umur 10 tahun lah. Gulam tak ada balik lagi gulam suruh bunuh 2-3 kali tak berjaya. Selepas dalam laut tak jaya tak mati naik atas bukit atas gunung lepa mai atas gunung tak mati pas nak buat ke mana ulang pun tahu kata raja nak bunuh dia ulang kata ya raja mudah ya nak bunuhku mu panggil orang semua dalam kampung ni dalam cangwak ni mu panggil semua lepas tu mu panggil orang manuh panggil orang manuh mai panuh aku tapi sebelum mu nak manuh tu kena kata Bismi Rabbi hadzal gulam. Orang nak manuh aku tu kena kata lagu dengan nama Tuhan hak gulam itu berime. Dia kata itu. Kawan tu pun manuh kata tu. Oh, kena no, sungguh mati. Buat mati raja dengan kanak Datuk Menteri ni tak ada nak celong, tak ada nak conkel, tak ada nak belagu gelah, nak celong apa semua ni. Tiba-tiba dengar suara tepik suara daripada rakyat semua. Amanna birabbil gulam. Kami berime dengan Tuhan hak gulamnya. Kami tak say dah berime dengan mu. Hei raja yang zalim. Ha tu. Jadi dengan sebab matinya gulam. Berimenya orang setiap kampung, setiap negeri pada masa tu. Siapakah raja tu buat keputusan suruh gali telaga. Lepas tu lepas sore-sore. Gali telaga, nyala api. Lepas sore. Mati.
Habis kisah tu. Tetapi dalam Quran kita duk baca sok mudah. Ashabul Ukhdud, dalam suratul Ukhdud. Nah, apa dia? Innal ladzina amanu wa amilus salihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Koyak salullah. Koyak pun sutai. Puak ni, innal ladzina amanu. Apa sani? Lahum jannatun. Bagi mereka syurga. Tak ada ayat kata dia kena bunuh, kena seksa. Memang kena bunuh. Tapi dalam ni ayat sutai, akibat pelai sutai ayat tu dalam ni masuk syurga. Patu zalikal fawzul kabir. Yang demikian itu adalah kemenangan yang sangat besar. Hak sini kita kena faham pokok kita ni kata benar Allah ni duk mana? Benar Allah ni bukan kata mati banyak puluh-puluh ribu ni Allah bila lah ustaz nak benar lagi bila demo tu benar dah. Kita tak khabar. Zalikal fawzul kabir. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Quran. Dah sebut dalam Quran, kita dah baca semua. Hak orang dok bunuh tu siapa kahwin pun tak tahu cerita dia lagu mana. Raja tu. Tahu fakutu ada birul al-kafirin. Jadi dia panggil habis. Tuhan tak ada dia ambil tahu menahu dengan puak-puak orang-orang kafir. Neh, situ. Jadi ikhwan yang saya hormati sekalian, 200 apa dia hari lebih dah ni ada seorang muhallil. Dia panggil apa muhallil ni? Muhallil siasi nak wikra kan meng hok Israel sendiri, orang Yahudi sendiri. Dia ada tulis. Nah, nama tu kita tak sadu ngapa mana saya tak tahu juga. Nama dia Alon Muzarihi, gapo tahu kena baca ke tak tahu. Makna dia panggil al-muhallilu siyasil Israili. Dia kata lagu mana? Apa yang nyata pada saat ini? Hak benda kita boleh buat ringkasnya, ma asbaha aktsaru wuduhan fi hadhihi al-lahzah al-farida huwa benda hak gapo semua hak cerak nyata sekali lalaninya ialah anna Hamas wa hiya harakah filastiniyah saghirah lam tahzim Israel fa hasib balil gharb bi usarihi kullihi. Dia kata Hamas yang merupakan satu gerakan Palestin yang kecil, Hamas sekarang ini bukanlah mengalah Israel sahaja, tetapi Hamas telah mengalahkan semua Eropah, barat negeri Eropah, semuanya. Dan Allah dia baca lagu tu. Pak kita ada kata Allah. Hamas ini bukan sahaja mengalahkan Israel, tetapi dia sedang mengalahkan Eropa seluruhnya, satu benua Eropa. Sebab dia duduk perang, kita jangan duduk ingat kata Hamas duduk perang dengan Israel. Hamas duduk perang dengan satu Eropa yang dicampur dengan gergasi Amerika Syarikat mari. Dialah duduk hala bantuan apa semua tu. Nah, habis bekalan. Baru ni habis dah sekali. Masuk 13-14 habis. Hacul bu, kata gebar apa semua tak ada. Pas nak buat lagu mana? Nak aku alat senjata semula mari. Ha ni semula pula nak aku senjata terik yang keluar yang ketiga dah. Tapi nak buat lagu mana nak aku? Itulah dia panggil Amerika, apa dia buat bad Iran. Iran buat perang lah start. Iran pergi serang baru ni lah. Tepat 15 bulan, bulan 5 baru ni pergi serang ambil peluru berpandu hak daripada Tehran gila pagi kepada Tel Aviv kepada Israel, jarak masa 7 jam tu situ. Berapa ratus tak tahulah, dia kata ratus wah. Gege masa tuan ni sebab khabar ni berita gege siapa kita tak tahu nama pun terpanggil dengan berita-berita hak siapa panggil apa ketik krom dia boleh buat nah berita ni. Hak pasal jenis gagal tahu belakang tu chat ada orang duduk pan, orang panggil pan kau. Nak buat jadi nak tahu habis seluruh dunia. Ada. Hak nak buat jadi senyap berat tak tahu cerita apa. Ada juga orang duduk katuk berita lagu tu. Jadi ni perenai berita kita kena tahu.
Nak kecil benda hak besar, nak besar benda hak kecil, dia boleh buat berlaku. Jadi cerita Iran baru ni gagal. Nah, Israel sendiri pemain royak atau dia rugi teruk. Oh, berada teruk ni lagu mana ni. Nah, tapi tak ada nyata pun kerugian dia ni, tak ada. Berita, cong berita pun AP ke mana-mana hak Rusia ke hak mana BBC. Tak ada pergi duduk buat laporan di Medan. Untuk nak kutip gambar rakyat kata, ni dia kerugian hak Israel. Mati berapa orang Israel, rumah punah banyak mana, nah kebun-kebun habis banyak mana di Israel. Tak ada rakyat. Cuma pergi dengar daripada berita hak Israel, rakyat tadi dia rugi teruk. Gagal habis. Pas baru rugi teruk ni, tak boleh eh. Amerika kena tolong. Ha, sini Amerika pun lepas mari. Jok, gapo semua kong kamlang mari dengan hak baru pula. Kerana apa? Kerana untuk nak jaga keselamatan daripada hak Iran, daripada Iran, daripada serangan Iran. Pah, gomo dak dua tu. Dak lepas tu mai hak Rafah ni, mai gomo hak yang kedua mai Rafah ni. Ambil alat senjata hak tu, hak Rob, song Rob santu, mari gomo hak di Palestin semula tu. Haning cerita ni Rafah ni apa dia lakon ni, sebab tu saya hari mula-mula lagi dah bombong mari tu saya tulis dalam Facebook, cuba kita tengok. Baik tengok kata ni ke lakon. Lakon ni lakon nanti kita tengok gapo dia. Apa yang berlaku? Berlaku lagu ni sungguh. Nah, cerita tu pun 7 jedah. Lepas tu bawa berlaku gapo semua dah royak kata berhenti. Balik Iran royak kata cop leo, songkram cop leo, cet chombo. Pau mai tak tahu kok mano. Nah, apa dia? Dia gi royak kepada Biden presiden hak Amerika royak atau dia nak bom Israel royak. Israel pun tahu. Nah, 7 je duduk jalan tak tahu lagu mana lepas pada berapa negeri, lepas daripada gapo dia panggil kaedah askariah hak Amerika tak tahu apa pula hutan tu lepas lagi duduk tengok. Tapi apa yang jatuh di apa jadi Israel. Lepas tu kan royak kata natilah nak balas. Sampai ke hari ni tak lagi. Tapi hak bolehnya ialah senjata dia panggil sang kwam chop tham. Sang kwam chop tham hai kap Amerika. Buat satu gapo dia panggil alase bagi Amerika untuk nak kau segala alat senjata baru nak mariwi kepada Israel. Patut tekah-tekah dia dak kau tu lagu mana dak dak wi tu. Ya wi abaden royak kepada Netanyahu. Ingat molek. Nah, ingat molek senjata hak ku wi ni suruh tahan nak mempertahankan daripada Iran. Mu jangan duduk bong orang kampung tu. Jangan royak. Penama dok wi pada orang gila dok nak mana. Dok wi alat senjata orang gila. Lepas tu orang panggil plan dia dah. Plan wang plan set sat ala dia pro lah. Tu hak cerita hak Iran dengan Israel baru-baru ni. Lepas pada tu sebenarnya dia ada perang tu sebelum ada ya, apa dia Iran serang tu kerana Israel mai bom dulu dah. Mai bom Kongsun di Rusia. Siapa kau orang Iran mati ke apa semua. Tak ada masalah. Lepas pada tu seminggu dua minggu pula baru Iran tu gomo Israel. Tapi apa hasil? Apa natijah? Apa untung rugi? Tak ada untung rugi kepada perjuangan Hamas, kepada perjuangan umat Islam di Gaza. Sikit pun tak ada. Tak ada kena-mengena. Kalau dia buat pun kerana dia duduk nak langkan dia kena bom di Syria. Kerana apa? Kerana benda ni berlaku setelah daripada berlaku peperangan di antara Gaza dengan Israel itu 5 bulan dah hancur lebur dah Gaza tu. Nah, apa baru main nak khabar apa yang ni? Ada, maknanya dia ada agenda di sebalik belakang, iaitu untuk nak beri lalui kepada Amerika, nak hantar senjata-senjata dia semula kepada Israel. Hak ni natijah. Setelah daripada alat senjata Israel, habislah hancur lebur. Teruk. Nah, kerugian teruk benar ni Israel ni. Tidak ada dalam sejarah Israel yang orang panggil kalah lebih teruk pada ni. Nah, kalau kita duk ikuti tu. Dah siapa kau minggu baru ni tu siapa kau puluh-puluh ribu mati katanya. Puluh-puluh ribu. Dan balik Netanyahu sendiri pun dia rakyat kata angka tu lebih banyak daripada ni lagi. Tak tahu banyak mana. Dia susu. Nah, panhanya puluh-puluh ribu orang mati tu dia mau pakat nak tanya lah ni. Ya kau tentera Israel. Bukan tentera Israel tapi dia panggil tentera upahan. Murtazakah. Maknanya
tahan rapcang, rapcang hok mana-mana lagi masuk dari negeri CSD pun ada lah kan. Nah, itu dia panggil banyak itu. Nah. Bol pas pada tu minggu baru ni. Minggu baru ni dalam 4-5 hari baru ni Mesir nyogi berde tentera tentera apa dia tentera Israel mati apa ya tak ingat sore dua hari ada mati di berde di sepadan sepadan Mesir dengan Israel. Nah dia panggil apa dia mihwar mihwar Salahuddin bahasa Arab panggil tapi orang Inggeris tu dia panggil mihwar apa dia mihwar Philadelphia mihrat mihwar Philadelphia mihwar ni apa jalur jalan tang den tang den laluan panjang 14 kilo ambil daripada laut mari masuk di sepadan Mesir ni 14 kilo luas dia lebih kurang 100 mil itu ya ada hak 100 ada hak 50 mil itu ya mana 100 mil mana patut tak panjang lagi 14 kilo kawasan tu tu adalah kawasan yang disepakati dalam perjanjian Camp David masa 30 tahun dulu. Camp David ni siapa? Nah kita belajar dah. Camp David 30 tahun dulu. Janji kata lagu mana? Kawasan tu tak boleh mana-mana pihak mai duduk. Tentera ke, kontak mana, kai mana pun tak boleh duduk. Israel pun tak boleh duduk. Dan Mesir pun tak boleh duduk. Tu. Orang panggil jadi kawasan apa? Mamnu'ah. Kawasan lari tak boleh. Dia panggil apa? Mihwar ataupun jalur Philadelphia. Philadelphia. Yeah. Bahasa Arab panggil jalur Salahuddin. Tapi, tu nak tengok tu. Dengan sebab Mesir pergi duduk berdeh tentera Israel mati seorang dua orang tu. Selalu Israel pun mari jid. Mari menguasai, mari duduk meretah. Nah, di kawasan itu habis sup sampai ke laut. Lon. Tu dia. Sebab tu saya tulis. Ada tulis. Itu baru tahu kata berita kata aning nak riakat. Dia panggil riakat. Nak panggil lah, nak panggil tentera. Kerana apa? Mesir lah, lah mana dalam sejarah dia, dia tak berdeh. Tak berdeh Israel. Dia tak boleh, tak lagi. Nah, data-data saya dua bawah ni, apa yang lagi berdeh Israel? Ada agenda tu. Agenda apa? Nak bui laluai kepada tentera Israel supaya main nak jajah semula kawasan hak kata itu ni tak boleh. Lah ni penuh ah. Israel penuh duduk kawasan tu 14 kilo, mana sini mana 14 kilo, patu luas 100 mil. Duduk situ penuh tentera. Patu apabila penuh situ gapo ah? Gapo hak susah? Hak nilah usaha untuk nak cekik puak-puak Gazah ni. Puak-puak Rafah nak cekik lah tu. Dulu dia katuk ya, katuk saja tanya sikit tekak dalam ni. Sebab jalan Nisa ya hak boleh nyawanya. Jalan Rafah di antara sepada di antara Mesir dengan Palestin. Jalan Nisa hak lain dia cekik teruk dah dia buat pagar teruk. Hak kata kita nak kata pagar 20 mil tu. Pagar sub 3 apa dia dua lagi tu. Lek kanan sampai atas balik Simal ni dia pagar habis dah. Dia pagar habis. Balik sana tu Israel dah. Jadi hak di sepadan dengan Mesir ni hak boleh duk nyawa puas sikit. Patullah ni cekik dahlah. Moga tentera dengan alat senjata hak Israel penuh ya. Bakpa dia boleh mari kerana Mesir gi duk bunuh orang dia saat ni. Tengok cara dia mau duk main. Cara dia mau balik sisi ke apa semua tu. Kecek besar belaka tu. Mula-mula bong buat 3 minggu ingat molek. Kalau mari kot tengah ni ingat molek, ni khatun ahmar. Apa dia panggil khatun ahmar? Kedan apa dia? Sendeng, hampan, lepas dan tak lehlah. Israel bom lagi, bom lagi. Orang Islam mari di Rafah ni, mari duduk situ, lepas tu dia kata 2 minggu lepas. 2 minggu lepas ni sisi wayak kata. Ingat molek, Rafah adalah kawasan merah bagi kami. Kalau serai Rafah semula, maka tahulah siapa Mesir. Lagu tu lah. Apa lah ni? Senyap berat, tak tahu kata berapa. Kerana apa? Tak ada pemimpin-pemimpin Arab hak sepada tu. Nah. Yahudi dah. Budak betul-betul. Budak Yahudi. Budak dia yang dimainkan oleh Yahudi belakang dah. Na'udzubillah min zalik. Tak ada arah semua. Nah. Itu dia. Jadi, itu dia panggil. Bukan mengalahkan apa dia. Israel sahaja. Tetapi mengalah Arab dan Gharbi. Bukan Arab apa dia. Barat seluruhnya. Lepas tu dia katakan. Laqad intasarat fi sahatil ma'rakah. Hamah ni benar pada medan perjuangan. Pak pendin, pak patah ni dia benar intasarat. Sahatil ma'rakah benar.
wantasarat fi sahatir ra'yil 'am. Allah, lepas tu dia pergi benar pula pada gapo ra'yil 'am ni. Apa dia pandangnya sute dunia ni. Nak au cai kon tang lok. Nak wak wi orang ni simpati, kesian kepada Gaza. Gaza benar juga, Hamas benar juga. Pakak beci habis pada Israelan. Budak-budak dia sendiri pun siapa ke ada budak Yahudi beci ke dia. Kalau lagu ni Yahudi, aku tak saya jadi Yahudi. Ada siapa tanggut. Nah, rakyat-rakyat dia, pelajar-pelajar dia. Ni hok cidik-cidik sikit hok di Amerika, di London, di apa semua ni, pakak belarak. Nah, hari hok prasak perindia, prasak perindia dia di Amerika satu universiti. Nah, atikan berdiri dia mai duk puji kepada Israel. Seluruh wati bandit tu pakak lari habis daripada hall, daripada bilik apa dia, bilik ni penganugerahan ijazahan, bilik prasak pinjam lari habis, tak saya ambil sekali apa dia baik berkat saniabat. Jadi itu adalah satu tamparan hebat. Jadi maknanya benar di medan, benar di ra'yil 'am, pandangan kalau nak secara harfiah tu maknanya pandangan umum. Nah, secara boleh kenal siang tangbot tua lok. Nah, laqad tamakkanat minal istifadati bisyaklin mudhil. Dia panggil Hamas ni boleh ambil pedah dengan bentuk yang paling kita tak suka lah, paling pelik sekali dia boleh bagi kemenangan. Dan dia faham, Hamas ni dia faham bagaimana Israel duduk mikir, bagaimana Israel duduk merancang. Dia boleh arum ha Israel ni, pemimpin-pemimpin Israel ni arum gi ko ano, dia boleh talk yang panggil, dia boleh gi cocoh masuk dalam tu supaya pemimpin-pemimpin Israel ni duduk pecah dalam ni. Allah, ni pecah dalam ni. Nah, tu dia panggil gapo hak kita duduk doa semua tu. Nah, pecah dalam ni. Duk suruh Netanyahu cabut jawatan, letak jawatan lah ke pasal dalam dia tu. Pastu wastakhdamat kullama ladaiha bikafaatin 'aliyah, dan dia boleh guna apa dia dengan apa yang dia miliki itu dengan kafaah 'aliyah, dengan kebolehan yang tinggi. Dia boleh ambil ni. Dia tak ada senjata. Dia ni tidak ada apa dia kontam. Nah, berapa orang kita pun tak tahu, apa 4,000, 5,000. Tak ada biasa kata dia ni pergi duduk buat latihan, tak ada daw, tak ada bitel, tak ada apa. Tiba-tiba boleh mari perang dengan puak kita, hak ada latihan. Pas kita pun duduk buah juga, kata kontap hak Israel ni, pen kontap lamdap ti tahulah, kau meru, ti si, ti ha, kong lo. Gagal, belum pada ni, tak ada siapa nak berani nak setuh apa dia Israel ni. Tiba-tiba, mari tentera hak pakar selipar Jepun. Seluar uang. Tak ada topi, mata apa dia, baju pula, mari duduk cokok. Gapo ni? Duk hok kena gapo dia panggil kapdak. Gapo bahasa Melayu kita kapdak ni? Gapo? Kapdak ni gapo? Jak mana tu? Hok kita nak tahan siding. Siding? Duk kena siding yang ditahan oleh Hamas. Tak tahu banyak mana ni, kamin. Duk kena sini. Banyak mati 10. Hak baru ni, hak sebesar ni, baru ni hak di Jabalia ni, siapa kau? Puluhan ribu. Gagal. Tapi dia katuk berita hak dia tu. Nah, tu dia. Jadi, tu di antara lah, saya baca tak dia habis. Tak dia habis hak muhalil siasi hak Israeli ni. Tapi dia mai duduk ayat kata, kalau lagu ni dia pesan kepada Netanyahu kata, kita pakat serah. Tak boleh jadi. Tak boleh jadi kita nak benar dengan tentera hak super ngan ni. Tak boleh. Dia rakyat kata dia bong, dia peracur, kawasan tu hacur lebur habis dah, dia truat sop, gapo semua hacur lebur dah. Tiba-tiba gi duduk bong kita dalam kawasan hak dia kata hacur tu. Nah, hak tu hak pelak. Lepas pada dia bong dia kata hacur dah, puak Hamas mati habis dah. Terowong dengan lubai-lubai, dengan umbung tak umbung, dia kita peracur habis dah. Duk 2-3 hari nyo Hamas ni ambil ceruat hak kawasan hak dia kata hacur tu lah, mai tahu mai bond pak demo pula di Tel Aviv tu. Ha, tu dia pening kepala tu. Lagu mana? Ha, tu dia panggil dah gitu dah. Allahu Rabbi. Ha, tu sebagai mukadimah, tak tahu lagu mana. Jadi
Hak Iran kita kecek dah, hak Mesir kecek dah. Nah, dia panggil berita-berita hak lagu tu dalam masa inilah. Dia timbul lakon banyak ni. Timbul lakon. Patullah ni di Hizbullah pula ni di Lubnan. Tu tengok tu. Lubnan dia. Dia main, dia panggil demo ni, dia main gelewat de pegu. Gelewat de pegu. Tu nak cuai okat, nak cuai okat. Tekoh orang duk gelewat duk gagal tu dia pergi pang depan. Supaya orang pukul cai spotlight week dia. Aku tu lah. Tapi tak ada arah lah dia panggil. Dia duk main sendiwara tu pun tak tahu lagu mana, tapi akhirnya sendiwara yang dirancang hak tu hak kita tak puas hati. Supaya dia mau kata Iran gi duduk bong Israel bang ni, dia kata ha tak apalah. Nah, dia niat tak molek tak molek ikut dia, tapi asal bong Israel. Dak juga. Dia bukan bong, dia di bong tu dia permainan dah. Bol pahada tu ada efek, ada pon kratop yang lebih besar daripada tu lagi, iaitu mari alasa hak Amerika mai atas alat senjata kepada Israel semula. Ini lagu tu. Supangalah ni apa dia Hizbullah duk main. Ha lagu mana tu? Kerana kita kena tahu di Lubnan ni adalah tempat hak puak-puak Hamas, pemimpin-pemimpin Hamas banyak duk situ. Saya duduk bosan, kalau Hizbullah mai duduk buat perang dengan Israel, kita tak tahu gapo sini. Tapi duk ingat supaya dengan masa hak Hizbullah gi duduk perang dengan Israel dua kali pada tahun 1994 1995 gitulah. Pada tu perang dua kali dah Hizbullah ni perang dengan Israel benar dua kali. Tapi persoalannya gapo umat Islam boleh pedah daripada Hizbullah benar pada Israel? Tak ada. Terutamanya umat Islam di Lubnan. Umat Islam ahli sunnah kena cekik semula. Lepas daripada dia benar Israel itu, maka Hizbullah boleh buat meretoh, boleh mari duduk jajah semula di Lubnan, di Beirut itu. Jadi boleh jajah. Sampakah ini umat Islam ahli sunnah wal jamaah tak ada gapo, bedil tak ada, senjata tak ada. Kuasa semua duduk di Hizbullah belakangan. Ano wak ada. Jadi Syiah lah. Sutai Lubnan tu dikuasai oleh Syiah dah. Apa? Kita nak gapo labo. Demo perang demo tu. Tapi hak aco ahli sunnah wal jamaah. Takut-takut ni kelik semula. Nah, demo buat perang dua ni, tapi hak aco sungguhnya ialah Hamas yang ada di Lubnan. Bang ni demo gomo dah. Nah, Al-Aruri bang ni bang kena bang di Lubnan dah. Pemimpin Hamas apa dia di Lubnan. Husi pun siapa? Supa? Husi di Yaman. Husi ni gagal benar lah ni. Crow. Maknanya ceruat harta kepada Amerika. Bong apa dia kapal-kapal hak Amerika. Berita tu baik. Berita tu baik lagu tu. Oh, jadi kita pun tak ada lah dah. Cia Husi. Siapa Husi? Siapa Husi? Allah. Abdul Majid Az-Zandani mati di Istanbul baru-baru ni. Mati lari pada Husi ni dah. Rumah dia, kampung dia, sain-sain dia, gerakan dia, jamiah dia tu diperacuk oleh Husi semua. Pas grup ni kalau kita nak harap kata nak bebas apa dia Masjid Al-Aqsa, tak. Dia jadi orang panggil gapo saat ni gelewat de pego. Nah, gi nak perang dengan Amerika sungguh, gi nak gomo Amerika, tapi tiba-tiba kok kawasan Tale Deng, Tale Mediterranean tu dikuasai oleh Husi belaka. Husi mari ni lagu mana? Support dengan Hizbullah. Daripada Klum. Apa dia panggil Klum Kebot. Ada kongkamlang 100-200 orang. Tapi dalam masa 5 tahun, 10 tahun. Boleh meretoh satu dunia, satu negeri. Boleh meretoh satu negeri bukan sahaja lagi. Tapi boleh menakutkan, boleh mengugut negeri-negeri hak sekitarnya. Arab Saudi, Kuwait. Nah, kota Arab Emirat ni Allah takut ngerik dengan Husi. Husi baru lantik jadi kajak berapa tahun. Hanya maknanya siapa hak duduk wi makan ni? Siapa duduk belanja wi pada Husi? Husi wak kata kebas diri. Husi wak kong kamlang awut apa dia kapal terbang sendiri. Dak semua Husi main mek korang. Siapa duk wi dia? Siapa yang membekalkan alat senjata yang paling maju, paling canggih kepada Husi? Tak lain tak bukan pada Amerika. Nah, melalui Iran. Iran duduk halau lagi. Itu dia jadi lagu tu. Sebab tu kawan yang selamat sekalian, kita boleh tengok lagi
tiga golongan lah, tiga golongan. Orang hak duduk tengok kepada pada sikap orang kepada Rafah learning tu ataupun di Razah ni, tiga golongan ni ya. Karena Quran bagi manusia ni tiga golongan ni. Maka tiga golongan ni. Satu al-kafirun. Yang kedua, mula-mula al-mukminun dulu lah dalam Baqarah. Al-mukminun, al-kafirun, al-munafiqun. Tu. Al-mukminun ya jelas. Ya jelas dengan mukminun, minal mukminina rijalun sadaqu ma a'adallahu alaihi. Abi. Nah, patu dia ayat hadza ma wa'adallahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Banyak. Walamma ra'al mukminuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Hanya orang mukmin. Dia tak kalah. Orang mukmin dia tak kalah. Setiap orang lah ni, tu budak-budak cuba tengok. Ha tu saya ada ayat sama dah. Budak-budak, orang tua, orang tino, orang hak getar, orang hak tak boleh nak kecek. Supa ya berlaku. Ada sikap yang sama kata hadza ma wa'adanallahu. Ni demo nak lari dah. Nak lari dah. Rafah-rafah ni satu tambun. Allah ni tu. Satu tambun kanan. Dalam lebih kurang 90 tarang kilometer. 90 tarang kilometer ni kat dengan Khautum tu lah. Tambun Khautum. Kita kat situ. Sebelum pada ni tahun 2002-2003 ada 120,000 120,000 kon baru ni. Pada tahun 2000 baru ni. Hak baru ni tu ada 1,400,000 neng lam sisan. Pakak meduk beri pun situ belakang, 1,000,000. Sute tambun Khautum tu, 1,400,000. Khautum lah ni banyak sekali tu dalam 15,000 ya lah ni. Percakapan Khautum tu 15,000. Pak kita cuba bayangkan orang 1,400,000 duduk di Khautum lah tuan. La ilaha illallah. Tapi lah ni becek lah. Tak tahu banyak mana-mana lagi duduk kon Yunuh, lagi duduk mana-mana. Tapi nak lari kepada Mesir, nama tak tumbuh, nama tak tumbuh. Semangat dia mau tinggi. Nah, semangat orang tua dia mau tinggi. Dah orang tua apa semua. Sebab tu Allah, kita nak kita tengok akidah demo, kita nak kita tengok sabar demo, tawakal, tekun, tabah, taat pada mak pak, pergi belajar dia orang Razah lah. Akidah kita ni akidah dalam kitab tu ya. Nah, dalam kitab boleh lah. Tapi akidah sungguh nu di sana. Akidah buat dia. Akidah Imam Syafi'i ni tu. Akidah Imam Syafi'i. Ahmad Yasin sendiri. Ahmad Yasin hak kenabang dah. Pemimpin dia hak mula-mula sekali tu. Nah, mati 10 tahun lebih dah. Orang tanya dia, "Mu tak takut kau apa dia alat tentera kepada alat tentera Yahudi?" Pas dia kata, apa dia peluru roket, peluru berpandu hak Israel tu duduk atas rah ke duduk bawah rah? Ah, riwayat tu duduk bawah rah, bawah langit. Ah, kalau gitu, dan manakala dia duduk bawah rah, maka aku tetap yakin kepada zat yang duduk atas rah Allah. Ha, maknanya Ahmad Yasin aku tu dia Allah alal arsistawa weh. Nah, tu ingat malak tu fok Razah tu. Lama kita hidup siap salah ke kalau lagu mana. Ha, tu akidah dia. Akidah. Pas lagu ni hak dia duduk kecek budak-budak lagu tu. Tak sebut Allah 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 dia tu. Nah, tu semaya tu tak sabar selah semaya dengan poso dengan Quran ke apa semua ni. Sabar dia secara mana kita boleh bimbing belaka. Bid'ah. Orang Razah ni bid'ah. Lagu mana bid'ah? Buat motor jadi kapal terbang. Bid'ah rekor. Bid'ah makna apa? Makna rekor. Ha tu orang Razah belaka tu. Suka bida'ah. Sabit tu dia boleh benar sampai tangan ni. Tapi dia pergi bida'ah. Bak apa? Bak perai, bak hak dunia. Tak ada bida'ah. Bak semaya ni. Kita mah duduk gomoh hak ni. Duduk gomoh ni. Duduk kacak ni. Hak hak dunia kita tak ada bida'ah. Tak. Hak dunia ni Nabi suruh bida'ah. Antum a'lamu bi umuri duniakum. Bida'ah lah sebanyak mungkin. Awak lagu mana. Tak apa. Ha, tu jadi orang Razah ni. Dia pandai bida'ah. Bong. Peluru berpandu hak jatuh di Razah tu banyak hak tak meletup. Banyak tak meletup. Dia lakukan, dia ambil bid'ah mula pula. Beki, dia tarik Israel kelik. Ha, bid'ah. Nah, kapal terbang hak jatuh. Kereta gebar, sebab tu kereta gebar jatuh, hancur secara mana pun. Puak Israel usaha nak akut buat kelik pak dia. Tak say taruh. Walaupun hancur bodoh, tak boleh nak guna. Dia takut. Kalau letak situ, hanya gunanya bid'ah dia mana. Nabi Allah dia mohon. Nyawak gapo tak tahu. Wak gapo acuh dia. Panah. Pok-pok dia mohon. Tak tahu Allah SWT
apa dia kepandaian kepada demo tu dah. Ha tu dia jadi boleh dia panggil bid'ah ni sang nawatakam mai-mai. Nah, mikir sepanggalan ni buat dia tak ngaji duduk anak-anak duduk selawat tabak habis. Dia bid'ah dia buat rongrian kalian ti. Rongrian kalian ti. Madrasah is al-mutanaqqilah. Anak pelajar, budak-budak cit asar mari duduk ngajar budak nu 450 orang pak. Duduk mengajar, mana tak atak langit dah, atak terlangit. Nah, bumi itu jadi apa dia bumbuk itu dia jadi tempat latar dia. Duduk ngajar situ, ngajar. Ngajar menulis, ngajar menukih, ngajar apa. Jadi maknanya semangat untuk nak ngaji, nak ngajar ni oh pak dia ngaji habis. Jadi alim habis. Duduk tengah perang ni duduk ngaji dan boleh cetak orang alim di setiap bidang. Tafsirnya, hadisnya, sejarahnya apa ni. Sikit lagi budak-budak hok duk selerok duk alam khayal ni hok budak umur 10 tahun sikit lagi kalau kita umur panjang umur 20-30 kita kena tahulah orang alim tafsir orang alim sejarah mari daripada orang plastik yang besar di dalam kem-kem pelarian dia mau ngaji lagu mana dia mau ambil ngok peramang gapo ngaji ha, tu kena mari banding apa kita lah ngaji tu dah ha, tu dia ni orang mukmin. Orang kafirun tak apa hok dia tu khatamallahu ala kulubihim. Khatamallahu ala kulubihim tak ada apa dah. Nah, pokok dia ni siapa kau kata ada setengah ayat tu kata demoning ni besok apa? Besok taruh buat taruhan perakan dengan Allah. Lagu mana untuk nak membersihkan demo tu demo jong apa taruh dengan lembu kan Baqarah surah Baqarah tu. Kih lembu ke? Kan? Kih lembu demo tak mengaku kata demo bunuh ada seorang tak ngaku. Lak tan ada siap belakang dah tapi tak ngaku lah mana tak ngaku. Nah, Nabi Musa tak ekak nak kecek dah situ. Tak ngaku pok-pok Bani Israel ni. Hak dia bunuh orang-orang. Pan awak lagu mana? Tu hai wahyu pada Nabi Musa. Kalau gitu mungkin cari ilmu. Mungkin cari ilmu, patu mung semelah ilmu, patu mu ambil bahagian daripada ilmu mari duduk sentuh di mayat ni. Mayat ni akan hidup semula akan witahu siapa orang bunuh semua. Tak tahu ke? Dari surah Baqarah. Cerita panjang lah Baqarah ke apa semua. Tapi akhirnya dia membuat lagu tu. Nak ayat kata dia morning ni. Bertaruh dengan Tuhan dengan lembu ya. Untuk nak menyucikan. Kih hak dia mahu hak yang jahat. Maka bagaimana ada orang sanggup ke tak? Learning. Hey orang Islam. Nampak kata dia morning nak jang ke tak dengan puak-puak mu ni. Ha? Nak ambil Al-Quds. Untuk dia nak rebut Al-Quds. Dia nak ambil dengan apa? Dengan perjanjian palsu ke apa semua ni. Asal kita boleh harap tak dia? Tak boleh harap. Dia biasa tipu Allah. Dia kata Allah sesak. Dia kata Allah apa, dia kaya. Dia tuduh Allah. Macam-macam. Nah, dia bunuh orang Nabi-Nabi. Pah, lagu mana? Dia kena bunuh pak-pak mu. Dia kena bunuh pak-pak mu. Nah, tu dia panggil orang kafir. Hak bosan sekalinya. Al-Munafiqun. Allah besar kat sana. Nak kita dengan hak ni lah. Dengan munafikun kita kena di belajar semula lah. Jadi Allah SWT membongkarkan sikap orang munafik dengan ghazah ni banyak. Kita kena ingat situ. Tak padu dia ni. Al-khidlan, khadal. Man khadala ni. Man khadal mura'an musliman. Siapa-siapa yang tak padu dengan apa yang berlaku di ghazah tu. Juga termasuk di kalangan orang munafik. Na'udzubillah min zalik. Jadi dia panggil supon dengan Mahmud Abah dah ni. Mahmud Abah. Saya dua orang ni ayat. Dia waktu baik ayat kata. Hamah tu buat keputusan diri sendiri. Ya, sorry dia. Ya, Hamah. Buat kita tak ada kena-mengena ni. Ha, tu. Ini Mahmud Abah ni. Saya duduk ayat kata. Asal Mahmud Abah mai pada mana? Mai pada Iran, Asfahan. Dia bukan orang Palestin kali. Nah, dia ni agama tak tahu kata agama apa. Wallahi. Kalau jumpa dengan orang Palestin. Hak boleh kecek rak. Hak boleh semaya. Hak mai semaya. Hak mai semaya sokmo cuba tanya orang Palestin tu kata Mahmud Abah ni agama gapo 10 orang dah boleh hadir 10 orang tu semua orang ayat terbuka orang Islam tapi kita oh kena duduk jog-jog oh, Mahmud Abah orang pengganti Yasir Arafat dan sebagainya deh ha tu dia jadi lagu mana beritanya cerita hak malam ni hak nak fokus sikit masa 2-3 minit ni nak ayat kata ada fatwa ni dinisbah kepada Syekh Albani lagi Nasruddin Albani. Memang lagu tu sungguh lah.
Pahlawan ni duduk waktu ambil fatwa dia ni. Lagu mana? Dia waktu ambil fatwa rakyat kata, orang Razah, orang Palestin ni kena hijrah. Kena tinggal daripada Palestin. Gilah mana-mana. Kerana apa? Nabi pun biasa hijrah daripada Mekah, pergi di Madinah. Sedangkan Mekah tu lebih afdal daripada Palestin, tak tahu banyak mana. Tapi Nabi jam. Ah, ni fatwa ni. Fatwa lagu mana ni? Fatwa ni lebih bahaya daripada serangan Israel ini. Nah, insyaAllah apa dia, Syekh Albani orang alim hadis. Tapi semoga Allah SWT ampunlah dosa-dosa dia, silap-silap dia. Hak ni dia silap sungguh. Nah, tapi banyak orang duduk mari duduk kajai, kuah mari duduk tafsir semula pula. Nak ayat kata, orang-orang Razah ni lawe sunnah Nabi, tak ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabinya tinggal Mekah, pergi di Madinah. Pakai tanya awak anak. Anak gimana? Hah? Orang 2 juta ni nak pergi ke mana? Nak pergi mana? Siapa yang sanggup jadi Ansar? Ha, saya Ansar dulu. Ni, ha, ni ada pemuda-pemuda anak-anak kita ni. Kok bakok duk ngaji, kok anak ni rakyat. Ha, ni duk dengar fatwa ni, Syekh Albani ni. Saya, tak ada apa lah kita dengan Syekh Albani. Kita anak murid dia belakang tu. Tapi jadi fatwa ni, tak boleh pergi ni. Tak boleh pergi. Kalaulah nak fatwa serupa dengan Nabi sungguh, sebelum daripada Nabi hijrah pergi ke Madinah, Nabi buat apa? Nabi panggil dulu 70 orang mari bersumpah. Orang Madinah tu. Mari bersumpah. Mari bersumpah katakan, aku nak jaga mu, sumpah dengan aku jaga anak isteri aku. Mana nak gimana nak buat? Nak harap ke Mesir? Ha, nak harap ke Bashar? Nak harap ke Hezbollah? Nak harap ke Jordan? Mari, mari. Siapa nak jadi Ansar? Tu dulu mula-mula dulu. Siapa-siapa fatwa rakyat kata suruh lari dulu. Ha, tanya dia kata, siapa yang sanggup nak jadi Ansar? Eh? La haula wala quwata illa billah. Hak tu ai panggil ngaji tak habis tu. Ha, tu teruk. Ambil sunnah tak habis. Ambil sunnah tak habis, ambil sekarang. Ambil sekarang tokoh-tokoh Nabi hijrah. Dia tak tahu kata, Nabi tubik daripada Mekah, Nabi gi jadi presiden, Nabi gi jadi pemimpin di Madinah tu. Ha, pah nak Razah nak jadi pemimpin lagi mana? Sinai, nak hidup di Sinai. Ada pasal yang lebih, nak hidup situ. Ha, tu dia panggil fatwa seperti ini tidak menguntungkan pada siapa kecuali musuh Islam, kecuali pada Yahudi. Yahudi sokong ni. Nah, pokok kita banyak ada dah duk timbul lagu-lagu tu. Nah, tu dia. Jadi persoalannya mana Ansar? Lepas tu, mana nak boleh jamin kata Nabi gil situ, Nabi jadi pemimpin. Puak Razah nak jadi pemimpin, nak buat negeri. Semua tiap bucu dalam negeri dunia ni, ada milik belakang dah. Masa dulu tak apa, Nabi boleh pergi belakang. Habasyah nak pergi. Nabi gil nak buat negeri di Ta'if. Kalau berjaya di Ta'if, Nabi buat negeri di Ta'if. Nah, tapi tak berjaya. Pergi di Madinah. Kerana ada orang duduk sokong dia banyak. Nah, di Madinah. Sebelum pada Nabi gil tu, orang Madinah masuk Islam habis dah. Sokong pula dah. Lepas tu tatai pula tu, perih selalu dah, tahun-tahun perih, benih. Pak dia mana ni duduk sokong? Nah, mana Ansar? Razah ada, orang hijrah ada, berjuta lebih. Di mana Ansar? Ainal Ansar? Tak ada. Dunia Israel ni, tak ada Ansar. Haa, tu dia begitu dah. Jadi pemimpin. Papa jadi pemimpin, sudah jadi pemimpin berapa? 8 tahun. Fathu Makkah, klik semula, klik buka Mekah semula, tak ada. Ha, tu kena tengok wisut situ. 8 tahun setelah pada Nabi tu jadi apa? Jadi pelarian, jadi orang hijrah. 8 tahun, tahun ke-8 Nabi masuk semula di Mekah. Lepas tu kalau Pak Razah tubik mari, tubik duduk Mesir, berapa tahun? Nak boleh duduk klik di Razah semula. Tak ada pengalaman demo 76 tahun dah. Demo duduk hundur mari tu 76 tahun dah. Duduk janji dah, sutih dunia dah duduk janji demo. We are not koci. Letak pertubuhan, letak persatuan, letak kotoran untuk nak menjaminkan pada orang Palestin nak buat klik rumah. Siapakah ini 76 tahun adalah perjanjian kosong. Kosong belaka, belawak bahum belaka. Jadi nak buat lagu mana kepada demo. Jadi fatwa seperti ini adalah fatwa yang kita kena hakis daripada otak-otak orang kita dan jangan duduk menjadi biak. Ya, kerana orang panggil Syekh Mustafa, kalau nak tahu Syekh Mustafa Al-Adawi,
Syekh Mustafa Al-Adawi ni orang salah. Salah. Orang had muhaddisin di Mesir. Umur 70 tahun dah. Oh, dia kata teruk kepada orang yang fikrah lagu ni. Orang yang fatwa lagu ni. Dia kata teruk, munafik, apa semua macam-macam dia kata. Kalau mung tak bertaubat, maka hati mung tu akan membawa pada hati mati dia. Mati. Mung nak jumpa dengan Allah lagu mana? Ha, tu dia bedik apa dia dipanggil yahtai teruk lah. Orang ulama salah lah. Ulama salah di Mesir lah. Mustafa Al-Adawin terkenal. Tapi dia tak nampak dengan fatwa ni dengan sikap dia yang tegas sekali dah. Itu saja untuk malam ini, insyaAllah lewat sikit. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah sikit ya lagi. Lepas tu gapo tujuan kita lepas dan bantu. Nah, tuan-tuan bantu lagi, bantu. Dan insyaAllah saya hak apa dia hak rang-rang ni kita ni hari Jumaat saya nak pergi semula pun. Jumaat esok lusa kita nak pergi pada Malaysia. Kerana hak boleh bau ni ada kita cabut habis 1 juta lebih, ada 300 kot hak boleh bau ni. Tiba-tiba tengok hak tak, kemarin ada 850,000. Ada 850,000. Dah pada kuasa ada saudara-saudara kita nak pergi di majlis nara aku kata ada dalam 100,000 dia nak pergi jadi 950. Lepas tu sikit sebanyak pasal 1 juta pula kan. Ha, kita nak pergi 1 juta. Dalam masa sebulan dah. Dalam masa sebulan. Dan insyaAllah 4 kali dah kita buat gitu ada belakang klip-klip hak kita duduk sebar tu kita pergi bantu dan hak sekaligusnya kita boleh buat mukhayyir apa dia buat rumah apa semua. Nah, tu insyaAllah kita boleh pergi dah. Apa dia rob yang kelima dah ni. Hak hari Jumaat ni rob siha insyaAllah. Banyak rob kisi tu kita 5 juta lebih dah. Jadi maknanya masuk juta yang kena lah. Lanti hak kita nak pergi di hari Jumaat ni. Nah, insyaAllah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.